kamu pengen tetap melatih core-nya, perutnya masih bisa dikontrol gitu ya, belum terlalu yang gede banget, kamu tetap bisa menargetkan area core-nya. Hai Moms, balik lagi ke fitmoms.id, di mana di channel ini aku share informasi tentang tips untuk postpartum mom supaya kamu bisa mendapatkan tubuh ideal kembali pasca hamil dan melahirkan. Di video kali ini aku akan masuk ke Q&A. Ini adalah question yang sudah kalian share atau tanyakan di Instagram. Kalau kalian belum follow, silakan boleh di follow di sini. Dan kita mulai pertanyaannya dari Nonayu. DR ini menyiksaku, sekarang malah hamil lagi yang kedua, akan tambah parahkah DR-nya? Untuk kamu moms yang saat ini sedang hamil dan baru mengetahui informasi tentang diastasis recti, kamu tetap bisa melakukan latihan atau menargetkan core-nya walaupun kondisinya hamil. Tapi kamu harus mengetahui saat ini kamu ada di kondisi seperti apa. Biasanya kalau kita udah masuk hamil semester ketiga, ini perutnya udah cukup besar, akan sulit untuk mengontrol core-nya kita karena memang ada beban yang cukup berat ya. Bibi kita gede, perutnya gede, jadi akan susah banget menargetkan si core-nya. Tapi di awal-awal kalau kamu nih udah hamil, kamu pengen tetap melatih core-nya, perutnya masih bisa dikontrol gitu ya, belum terlalu yang gede banget, kamu tetap bisa menargetkan area core-nya. Setelah kita hamil, kita punya kondisi diastasis recti, terus kita hamil, apakah kondisi ini akan memburuk? Bisa iya dan bisa tidak. Karena apa? Karena saat kamu tidak memperbaiki diastasis recti kamu dan kamu hamil kembali, bisa aja si otot ini akan tetap mengalami kondisi yang sama gitu ya. Tapi sebaliknya, mungkin ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi DR ini. Mungkin babynya lebih gede, atau kondisi perutnya ini juga akan stretching lebih besar. Ya pastinya si core atau kondisi diastasis recti tadi bisa semakin buruk juga atau semakin besar pula. Dan solusinya, setelah melahirkan kamu fokus menargetkan si core ini, dilatih lagi, dikencengin lagi core-nya yang pastinya dari waktu ke waktu dan bertahap. Semakin parah kondisi diastasis recti kamu, semakin kamu harus fokus pulihin core-nya dulu. Jangan lakukan latihan-latihan yang justru memperburuk kondisi core-nya kamu. Coba cek link-nya di bawah untuk menghindari gerakan atau aktivitas-aktivitas yang memperburuk kondisi diastasis recti kamu. Itu dulu informasi yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan lainnya, silakan langsung aja di-share di kolom komentar. Dan thank you, sampai ketemu di pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bye!